Ya. Lirik yang lo kirim barusan kayaknya kurang galau deh. Oh, nanti ya udah gue ganti dulu liriknya ya. Okay, setelah gue ganti nanti gue kabarin lagi ya. Gue tunggu ya. Secepatnya. Oke, secepatnya. Secepatnya gue kabarin. Oke, bye. Bye. Han, kamu tuh dari tadi ngapain sih? Kok aku lihat kamu sibuk aja sama Ape? Mahen, aku lagi ngomong. Aku tuh kayak nggak dianggap di sini, tau nggak? Aku udah capek ya kayak gini. Mahen, apa sih? Lagu baru ini harus dikirim besok, tolonglah. Jadi gitu, karena karir terus kamu lupain aku gitu. Karir, terserahlah mau ngapa. Kita udah pernah ngebahas ini sebelumnya ya. Berulang kali aku udah bilang, ini buat kebaikan kita bersama. Bersama kamu bilang, bersama. Kamu doang kali. Udahlah, aku capek. Aku mau pulang, mau istirahat, besok mau pergi lagi. Tuh, kamu tuh benar-benar udah gak mikirin hubungan kita. Kamu tahu gak sih, besok aku ulang tahun. Bahkan di ulang tahun aku aja kamu lebih milih manggung daripada aku. And there's no time for me. Udah, aku capek. Udah. Okay, fine. Lebih baik di menghapus dendam, tak lagi bicara agar tak makin terluka. Cinta punya batas, tak harus saling keras, tak bisa dipaksa. Sekali yang kau ucap mohon, kau lakukan. Cari siapa? Oh, enggak. Ini ada titipan untuk Kak Novia. Oh, nanti saya sampein ke dalam. Iya. Siap. Iya. Makasih ya. Iya. Hai. Kaget. Hai. Nih, for you. Wih, apa nih? Makasih ya. Enggak, itu bukan dari aku. Itu dari tadi titipan dari siapa? Orang. Orang. Aku enggak tahu juga. Cuma tadi cowok, terus dia tingginya sepantaran sama aku gitu. Sepantaran sama kamu? Hmm. Siapa ya? Siapa coba? Buka. Aku juga penasaran sih dari siapa ya? Coba. Kok cemberut? Kenapa? Dari siapa? Dari Mahen. Oh, dia yang sebulan lalu itu. Udahlah, Nov. Kan masih ada aku. Aku kan selalu nemenin kamu dari SMA. Ngambek. Kalau ngambek aku kasih balon nih. Hah? Kasih balon nih. Aku anak kecil. Yalah. Ayo senyum dong, senyum. Senyum yang benar, ayo. Makasih ya, Glenn. Tuh. Aku nih yang selalu ada buat kamu. Fight. Aku mau fight buat kamu. Tuhan dan semesta. Jangan cemburut lagi ya. Tak izinkan kita untuk bersama dalam satu cinta. Sayang, ini takkan mudah runtuh.
Aku tahu ini berat buat kamu. Tapi kamu bisa gak kasih aku kesempatan sedikit aja untuk bisa bahagiain kamu? Makasih ya, Glenn. Aku cinta, sungguh-sungguh aku cinta, sedalam-dalamnya rasa apa daya. Kamu selesaikan dulu masalah kamu. Nanti kalau kamu udah siap, aku bakal selalu ada buat kamu, kapanpun kamu butuh aku. Ya. Eh, kacamata kamu ketinggalan. Sorry. By the way, makasih ya. Hai, aku El. Sejak pertama kita menjalin kisah cinta. Ada yang bisa. Hai, El. Hai. Kamu bawa apa tuh? Ada deh. Aku jadi terharu. Yuk, masuk yuk. Eh, by the way, aku bawain resep kopi rahasia loh. Wih. Dari aku buat kamu. Namanya apa? Cobain deh. Ya pasti dong aku cobain. Namanya apa? Kamu dong kasih ide. Kamu belum ada namanya? Belum. Serius? Enak banget loh. Kamu seriusan bikin ini? Kasih nama apa ya? Bentar aku cobain dulu kali ya. Okay. Wangi banget. Enak wanginya. Gimana kalau... Bentar. Kalau kopi tenang gimana? Hah? Kopi tenang? Iya, ya kayak kamu suka nenangin orang. Loh, aku serius. Kenapa kamu ketawa? Loh, aku serius. Kamu cobain dulu. Oke, aku cobain ya. Gimana? Enak, serius deh. Ini bisa jadi kopi signature di tempat kamu. Oh gitu? Kamu harus kembangin ini sih. Oke? Okay? Okay. By the way, aku tinggal sebentar ya. Okay. Aku mau sholat sebentar. Oke? Okay?
hai. Maaf ya, aku tinggal sebentar tadi. Gak apa-apa. By the way, rambut kamu lucu deh. El, sebenarnya aku mau ngomong serius sama kamu. Mau ngomong apa? Menurut kamu, hubungan kita akan jalan terus gak sih? Bisa, aku percaya kita berdua bisa. Tapi kita udah benar-benar beda, El. Ya, kita coba aja dulu. Tapi akunya yang gak bisa. Aku cuma takut kita jatuh terlalu dalam. Dan itu pasti bakal menyakitkan. Kita beda, El. Oke. Maafin aku, El. Gak apa-apa, gak usah minta maaf. Nov, aku pulang dulu ya. Kamu kemana? Ya, aku pulang dulu. Ya. Take care.